yang saya hormati asisten operasi Kapolri beserta rombongan dari Mabes Polri, kami mengucapkan selamat datang di Taman Papua. Pada kesempatan kali ini diizinkan saya untuk menyampaikan sekilas situasi Papua secara umum. Situasi wilayah hukum Pulau Papua relatif kondusif khususnya di 4 klaster PON 20 Papua tahun 2021. Dalam rangka penyelenggaraan PON 20 Papua dan Perpanas 16 Papua tahun 2021 yang akan dilaksanakan tanggal 20 September 2021 sampai dengan 16 Oktober 2021, Polda Papua serta jajarannya di backup Mabes Polri serta TNI dan instansi terkait serta mitra dan timas lainnya melaksanakan operasi Jenderal Kompetens 2021 yang akan melibatkan 8.394 personil dan tersebar di 14 lapor. Tahun 2021 direncanakan akan dilaksanakan sebagaimana diketahui yaitu di tanggal 20 September sampai dengan 16 Oktober tahun 2021 yang diselenggarakan di 4 kabupaten kota yaitu di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke. Untuk kesiapan pengamanan PON dan Bappenas, Polri akan menggelar operasi kewilayahan backup pusat dengan mengedepankan Polda Papua sebagai penanggung jawab kebijakan operasi dengan sandi Deraku Kartens 2021. Dengan tujuan untuk mewujudkan keamanan terhadap seluruh rangkaian kegiatan PON 20 mulai dari kedatangan, keberangkatan, opening ceremony, rute yang dilalui tempat pertandingan, sekitar tempat pertandingan, akomodasi, dan rangkaian kegiatan lainnya. Ya, saya sangat berharap dan berterima kasih kepada semua masyarakat Papua, masyarakat yang ada di tanah Papua, lebih khusus lagi kepada tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan yang bisa memberikan kontribusi kepada kami, unsur keamanan TNI Polri sehingga situasi dari waktu ke waktu, dari hari ke hari makin lebih baik daripada waktu-waktu sebelumnya. Ini bukan karena hebat TNI Polri tetapi sesungguhnya kan karena kemauan masyarakat yang ada di tanah Papua untuk menyambut pesta akbar yang mungkin akan terjadi satu kali saja. Kita bersyukur Provinsi Papua ini menjadi salah satu provinsi dari sekian banyak 34 provinsi itu yang bisa menyelenggarakan PON. Selama ini kan cuma di Jawa. Jadi di luar Jawa ini kan baru kita mungkin yang kedua atau ketiga ya. Itu kita harus bersyukur. Dan itulah yang ditunjukkan oleh kita yang ada di tanah Papua.